Balapan belum dimulai, pembalap MotoGP Mandalika asik balapan sepeda keliling sirkuit Mandalika dan bukannya balapan motor. Sejumlah pembalap telah melakukan pengenalan lintasan sirkuit Mandalika pada Kamis 26 September 2024. Tampak Marc Marquez dan Alex Marquez berjalan sambil memegangi payung keliling sirkuit Mandalika. Ia juga mengunggah beberapa foto ketika sesi pengenalan lintasan. Ia mengunggah fotonya saat berjalan di sirkuit Mandalika dan terlihat keindahan sirkuit yang ia lintasi dari atas. Penuh semangat dan bahagia, dia berkeliling agar mengenali lintasan supaya bisa meraih podium ketika balapan nanti. Kelakuan Rando Marquez juga terlihat usai sesi pengenalan lintasan. Ketika ia berjalan di depan pedok, ia memainkan payung yang ia bawa sambil ditaruh di atas jarinya dan dijaga keseimbangannya agar tidak jatuh. Sedangkan Fabio Quartararo mengikuti sesi pengenalan lintasan sambil jogging. Fabio Quartararo tampil nyentrik dengan memakai kacamata hitam dan earphone di telinganya ketika mengelilingi sirkuit Mandalika. Sementara Jorge Martin lebih memilih menggunakan sepeda untuk sesi pengenalan lintasan sirkuit Mandalika. Balapan belum dimulai, ia malah balapan dengan sepeda bersama rekan satu timnya. Para pembalap ini banyak yang jalan kaki mengelilingi lintasan sirkuit Mandalika sebelum memulai sesi balapan. Aktivitas pembalap mengelilingi sirkuit ini disebut track familiarization, tujuannya agar para riders dan kru mengenal lebih jauh karakter lintasan. Track familiarization menjadi agenda wajib sebelum balap MotoGP. Selain para rider MotoGP, rider Moto2 juga melakukan sesi pengenalan lintasan. Indahnya sirkuit Mandalika yang menyala merah putih membuat mereka berlomba-lomba mengunggah indahnya lintasan sirkuit Mandalika. Salah satunya Zonta van den Goberg, rider Moto2 ini malah mengunggah beberapa foto trek lintasan sirkuit Mandalika dalam Instagramnya. Tak cuma rider Moto2, rider Moto3 Adrian Fernandez dari tim Leopard Racing. Ia mengunggah beberapa foto di Instagramnya yang sedang melakukan sesi pengenalan lintasan. Tanya itu, ia juga mengunggah foto indahnya sirkuit Mandalika dari atas. Dalam jadwal resmi yang dikeluarkan FIM dan Dorna Sport selaku promotor MotoGP, salah satu agenda Pertamina Grand Prix of Indonesia adalah track familiarization, di mana pembalap mengikuti track technical test dan track safety inspection. Sejumlah manfaat track familiarization yang biasanya dilakukan pembalap dengan berjalan kaki atau track walk. Dari sesi ini, para pembalap bisa menentukan strategi untuk balapan. Pasalnya mereka sudah mulai mampu mengidentifikasi detail lintasan, menentukan racing line yang bagus utamanya di tikungan untuk menyerang lawan maupun area titik pengereman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan waktu lap yang kompetitif. Karena itu sesi track walk ini sangat penting bagi pembalap. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.